gedung seni ya, gedung seni Kalibeti. Jadi open satu hari selesai. Ya, kembali nampaknya Wendy Wattus kembali memperkuat bersama TBM Bangor. Sementara dari kubu Deddy Poka ada KPR, ada Deddy dan ada Agus. Kita lihat sementara dua center dari Majalengka ini, senior dan junior, Ahmad dan juga Wadeni. Ya, ini dia Wadeni mencoba kembali menetap tajam kepada para pemain dari Sumber Tani. Satu poting dia lakukan, kembali satu resip angkat, satu gerak timur termacam bedok, umpan angin serayam, WD, oh cekados, oh my god. Satu kesalahan nampaknya terjadi di lapangan akan Ipoka membuat satu angka bergulir untuk Sumber Tani. Menjadi 1-0 di mana kali ini ada Warus. Pemirsa, ini dia Warus. Ancang-ancang kembali Warus, soyo. Terlalu keras dari bolanya dibiarkan poin menjadi satu sama. Dan kali ini Gubar Gaber, sang motor serangan dari Ipoka, Gaber resep sekali. Satu kesalahan, apa yang terjadi, dam yang salah secara Ahmad. Poin kembali menjadi 2-1. Ya, kembali Ipoka coba kembali bermain main bola ini. Ipoka mau disuruh Gubar Gaber, Gubar Gaber lakukan satu jump shot. Keluar dibiarkan dengan Bangor, cermat sekali tadi. Apa yang dilakukan pemain lahir di negara Seoul Korea Selatan kepada Denen Bangor. Sakti Balasa kembali di Ultraman. Resip kembali Ricky, angkat. Oh, Apple angkat lagi saya. Saya sedang jadi luar biasa kepada pemain ini menjadi 3-2. Satu angka lagi, sementara kita ada Bayu, ini dia Bayu, 178 cm, nomor 29, berposisi sebagai middle blocker. Ancang-ancang kembali Johnson dibiarkan keluar. Kali ini pengamatan yang baik para pemain belakang dari tim Sumber Tani. Dan kali ini ada Wendy Revali, si anak kiper, si anak soleh, kembali Sumber Tani dengan satu jump shot floating. Kembali terima Dedy, angkat kali ini Wendy serayan Agus, masih bisa dipik lagi. Gapel selamatkan bola, ada Rifki umpan pasang cakep Dedy Jos, tidak masuk atau tidak melewati net. Satu kemudian poin menjadi 4-3. Sekarang ada dia masih Wendy kali ini. Ya, Wendy lakukan satu poting kembali. Masih diterima kali ini anak-anak dari Poka. Oh, masih tertahan. Gerak ketat Deden Bangor luar biasa pada pukul 10 dari Sumber Tani. Dengan satu prospeknya berhasil membuat tercatcher tadi. Iya Wendy kali ini, iya Dedy, iya Wadeni. Gubar Gaber keluar pemirsa. Poin semakin beras, berkembang biak menjadi 6-3. Lagi-lagi poin untuk anak-anak dari tim Sumber Tani, di mana kali ini pada ada Wendy terlihat dan sampai Wendy plotting 1, 2, 3 serius. Nah, tak Dedy cakap Wendy coba selakukan 1 tik akan kali ini. Oh my god. Ketika kalau berbuah teknik out diminta oleh Deddy Barwek, manajer dari tim Poka. Iya, ya salam kembali ini dia. Masih tabungan ritual bermain-main bola seorang Wendy Rivali, pemain yang berparas ganteng lahir di Ciamis. Resip dari Dedy, umpan serayan Jos. Nampaknya seperti ibaratkan tanda rotan akar pun jadi. Seorang Dedy yang sulit tadi berhasil diblok dan dengan satu placing berhasil membuat poin kembali untuk anak-anak dari Poka. Sementara di Kalimantan Agus lahir pasti di bulan Agustus. Tima-tima lakukan sudah, terus angkat kembali Erol. Rakatak cakap, oh my god, Deden Bangor. Ini dia sebuah satu prospek yang begitu cantik dari pembuat terjadi poin menjadi 8-4. Yang paling penting adalah saudara yuk gabung di Polimania Cirebon. Sudah terbentuk kali ini Gaber. Bubar Gaber, back attack-nya berhasil mengungkol tadi. Tidak ada sentuhan tangan dari anak-anak tim Sumber Tani kali ini. Siapa di sana? Dedy, Blotik, Deden Bangor, ada Ahmad. Gerak ketat
berbahaya berbahaya serangan-serangan yang dilakukan harus tapi pasti bisa membuat kalangan bertahan dari Ipokan. Bertanya kami ini dari Bapak Gede di bawah asuhan Bapak Ku Imam kembali dari D akan kami wajib membuat berbahaya. Tidak menyentuh jari-jari manis anak-anak dari Sumber tadi. Lagi-lagi berkembang di yang sebelumnya. Kita lihat satu pemain kembali dari Sumber tadi. Ya, Erol katakan Erol si anak hilang yang kembali ditemukan oleh kedua orang tuanya telah tersangkut di bawah jembatan di antara pepohonan saudara. Kembali poin lagi kali ini masih siapa di sana? Ya, ayo kembali di sip angkat selayut menyentuh tangan Jaber keuntungan kembali diraih WCS 11-6. Ya, kali ini ada Ahmad, ada Deddy Kecok. Deddy Kecok kembali Ahmad pintu tidak menghalangi center luar biasa menghalangi enggak Kaper Kecok kembali Deddy angkat kepada dia Rabu Han Kaper biasalah poin lagi. Oh nampaknya poin untuk anak-anak dari Ipok di mana 7-12. Sementara kita lihat masih terlihat dari kejauhan kepada ini floating ya bendok angkat kali iya ampun keras. Satu pukulan yang begitu keras dilakukan saudara Wendy Rivaldi berbuah angka hari ini Rus 13-7 kembali Rus sajakan angka jump shot seloyot selamat ya salah kembali ya informasi 3-4 main oke baik. Kembali satu bola PPJS kembali didapatkan 15-7 kali ini masih ada terlihat saudara Rus Warus pemilik kandang babat 30 hektar di Brebes kali ini umpan rata rata Agus cakep masih ada Rus akan seleyut masya Allah satu kesalahan lagi-lagi kali ini lakukan anak kerinti super tani boy sekarang gumpar kaper kemana di arah bola cukup baik kembali bendon angkat umpan rauh jadi umpan tadi wadah ini angkat set rakatan sangat masih player kembali bendon angkat Siti Allah habis kali gambar bila 15 Gaber Jamser cokok kembali bendon Ahmad Ahmad Dedan Bangor ada Rus Warus. Kalau 70 dia masih ada. Dengan kendaraan dari Warus dari Brebes naik kalau 70 luar biasa. Mobil mah ada Warus cuma Warus luar biasa. Penjuk ke barang-barang antik. Rata. Dedi. 44 km per jam. Luar biasa. Dedi melihat pantai. Ya, langsung pulang. Kembali kali ini ada Bayu, ada lakukan sudah Bayu untuk kali ini. Satu jam keren, satu harus luar biasa. Dia jalan keluar keras. Dan ini ada Wendy bin Jombor, ancang-ancang Wendy bin Jombor lakukan sudah cukup baik kembali selaya. Oh my God. Tahun lalu lintas kendaraan roda 2 roda 4 terlihat di jalan raya Lereng Super kali ini yuk soloyot angkat lagi kali ini terus umpan Ahmad oh masya Allah masih ada sebenarnya dari Bangor kembali kita soloyot iya Agus Gaper lah. Sudah kembali. Wah. Rifki. Kecok. Kembali poin lagi menjadi
Selesai sudah.